Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca syahadat 70.000 warga Italia berbondong-bondong masuk Islam. Islam menjadi salah satu agama yang cukup berkembang pesat di Eropa, bahkan di Italia. Kabarnya ada sekira 70.000 warga yang telah menjadi mualaf setelah membaca kalimat syahadat. Namun, sebelum lanjut, jangan lupa sukai video ini, komen dan berlangganan agar bermanfaat untuk semua. Tonton video ini hingga akhir agar kalian tidak sesat. Banyaknya warga Italia yang berbondong-bondong memeluk Islam disebabkan beragam faktor. Soal ini, begitu banyak warga Italia yang menghubungi kami untuk bertanya tentang Islam. Fakta ini benar-benar positif. Kata Izzedine, salah satu sumber dari CU, menurut penuturan Izzedine, tercatat ada sebanyak 150.000 muslim kewarganegaraan Italia dari 1 juta penduduk muslim di negara tersebut. Dari data tersebut dapat diartikan bahwa terjadi peningkatan yang tak terduga. Familia Cristiana, salah satu majalah Katolik Roma terpengaruh, menuduh Italia mencemplungkan diri dalam samudera aturan berbau rasis. Tak beda dengan rangkaian aturan antisemit yang diloloskan pada pemerintah 1938 silam. Setelah Senat Italia meloloskan undang-undang yang memperketat kebijakan imigrasi bulan lalu, seorang guru besar sejarah negara Islam di Universitas Turin dan editor Muslim Milan Dali, yang juga menulis buku Muslim di Eropa, mengungkapkan bahwa Italia tidak memilih model fasifik dan juga berbagaimana negara yang menghadapi Islam. Hal ini masih bukan favoritas utama pemerintah, dan itu sangat memalukan karena perlawanan dengan apa yang coba dilakukan negara Eropa lain. Dirinya menilai, bila dibanding dengan negara-negara Eropa lain, imigran Italia relatif pendatang baru, dan negara tersebut masih berjuang untuk menyesuaikan dengan populasi asing yang makin berkembang. Jika model Prancis, imigran berintegrasi melalui perilaku warga negara, Italia masih terlihat tak mampu memutuskan bentuk paling sesuai. Islam masuk di Italia sejak abad ke-8 di bawah pemerintahan dinasti Aglabiah dan menjadikan Palermo sebagai ibu kota Arab di pulau itu. Di negara yang juga berjuluk negeri pizza ini, Islam berkembang pesat dari waktu ke waktu. Banyak dari warga di sana yang kini telah menjadi seorang mualaf. Oke sahabat, mungkin cukup sampai di sini saja. Sekian dan terima kasih.